Halo semuanya, Ina is back here. Tapi bedanya, ini aku benar-benar pengen pasang keycaps-nya yang ala-ala Blackpink ini. Dan aku pengen nanya, menurut kalian gimana nih setupnya? Bagus nggak sih? Ya. Bagus kan ya, bagus kan ya. Ini mejanya dan itu keycaps yang press play punya ya. PBT. Halo, halo. Kamu nggak telat kok. Aku baru live stream. Tapi ini Blackpink in your area. Aku pengen kalian temenin aku untuk pasang keycaps-nya ya. Di sini langsung aja, nggak usah pakai basa-basi, anjay. Kita lihat langsung. Aku punya keyboardnya itu keyboard yang Razer ya. Ini Razer Elite Huntsman. Sebenarnya ada bawahnya. Cuman iya, gimana ya, aku bawahnya tuh pengen ganti yang lain, cuman aku gak tahu gimana belinya gimana. Tapi langsung aja mari kita coba. Halo semuanya yang baru datang, welcome, welcome. Di sini aku pengen nanya, kalian yang udah pernah ada yang beli keycaps-nya di press play belum? Soalnya ini aku pegang-pegang nih PBT ya, keycaps-nya ini bagus banget dan murah. Yang ku cari nggak selain bagus ya pasti murah dong ya. Keycaps kan banyak harganya mahal-mahal ya. Ini enggak. Jadi ini bukan ASMR ya guys, tapi ini mirip ASMR gara-gara handcam doang. Plus Inai lagi pusing gimana cara masangnya. Aduh astaga, ini lupa dong add press play-nya. Aku lagi update Instagram sebentar dulu ya guys. Meanwhile sambil dengerin lagu enak. Halo, halo semuanya yang baru datang. Kalian gak telat kok. Emang aku baru on aja. Tadi udah on sih sebenarnya, cuman ini versi yang mau masang keycaps-nya. Ada kak, ketik aja keycaps Razer. Oh gitu, yaudah. Ini bagi kalian yang belum tahu, ini versi ala yang kayak Blackpink yang kalian lihat mousepad-nya ini. Ini juga dari press play gitu. Semua di Tokpek banyak refresh, tapi aku pengennya refreshnya press play. Coba mungkin sekalian kali ya promosi instastory gini. Ya, bagus banget gak sih setupku? Warnanya kayak estetik abis demi apapun. Ini tinggal cari setup yang pas lainnya kali ya. Biar jadi setupnya tuh Blackpink beneran. Langsung aja yuk kita ngeblur dong cuy, sorry guys kok ngeblur tadi abis. Bentar, mana sih kamera ininya, astaga ngeblur. Iya tadi soalnya tadi ada kamera lewat, apa
itu kelewat ya, apa namanya, HP ku lewat langsung ngeblur gili. Udah ya, langsung aja kita coba. Ini aku pengen kasih tunjuk dulu, ini full ya, full keycaps ya. Jadi nih fullnya tuh lucu banget karena kawaii, tapi ini bagus juga ya. Gak cuman cewek, biasa kan yang main ini banyak juga cowok ya. Tapi kan setupnya cowok pun Blackpink. Betul, ini C-nya intinya kebalik dong tadi. Ini N-nya aja tuh lucu kayak Blackpink punya logo ya. Enter N-nya kebalik. Nih kita, astaga. Biar bagus ya, aku bentar. Nah, lah, kok makin kebalik? Salah. Astaga. Kok C-nya makin kebalik? Ayo Inaya pasti bisa nggak ngancurin sesuatu. Tunggu tunggu, apa C-nya emang kayak gini? Oh C-nya emang kebalik guys, kan Blackpink ya. Astaga Inai, omg itu lucu banget berarti. Dan ini love. Kalau misalnya ini ada ekstranya ya, di sini ekstranya itu ada love, ice cream kayak lagu Blackpink, dan love. Ada press play punya, shift, dan yang lain-lain. Nah, sebelum aku pengen masang, karena di sini kagak ada fast forward ya, jadi kalian ya udah nungguin aja ya sambil ada lagu chill-chill di backgroundnya gitu. Jadi aku tadi kan udah dikasih ya yang plastik yang ini. Cuman aku lebih milih pakainya tuh yang wire ini, yang besi, dibandingin yang ini. Soalnya ini tuh tadi ada yang bilang juga bisa ngerusak apa namanya plastik warnanya gitu. Jadi aku pakainya yang ini aja untuk ngambil keycaps-nya. Dan aku juga di sini punya untuk ini loh, untuk bersihinnya. Itu beli langsung lewat Rose ya? Iya, biasa, teman Australia ku gitu, Rose. Betulnya beneran loh, Rose Blackpink tuh temennya temen aku di Australia, sumpah. Aku pun kaget, aku kayak anjir, gila. Jadi gimana ya, pas si Rose lulus SMA itu dia pindah ke Korea gitu. Coba ini plus ya. Nih ngapalinnya nih yang masalah nih. Nih keyboardnya sekalian lah ya, malmingnya ngapain Inai malming? Bersihin komputer, keyboard gitu kan. Mantep. Tapi nggak apa-apa, kalian jangan, awas ya kalian ninggalin. Woi, kalau ninggalin sumpah sedih banget, malming udah cuman di rumah sendiri bersihin keyboard gitu ya. Enggak lah ya. Kak Inai, aku nebak loh lewat apa tuh? Ya udah retracted. Apa kau ngomong apa kau? Halo semuanya, welcome ya. Aku mau ini sekalian bersihin dulu bagian yang kanan aja dulu ya, bagian numpadnya. Iya, aku bagi sectionnya gitu biar ntar lupa lagi yang mana. Tapi aku lebih tepatnya ini pengen bersihin dulu sih, jadi dibersihin bagian ini, baru ntar pindah lagi section yang kiri, baru yang tengah, kayak gitu. Oh my god, oke. Ah, poster chat, thank you. Aku udah kayak kretek-kretek nih, asli. Kayaknya aku udah nebak lewat IG kalau mau pasang keycaps. Tebakan kamu benar sekali. Kamu Cenayang kah? Kamu Cenayang ya? Aku tahu sih. Difoto dulu lah. Boleh dong, guys. Boleh dong kalau yang mau foto. Ini polosannya ya, polosannya anjay, polosan. Mana ya?
Nah, bagi kalian yang mau bantuin Ina juga boleh, karena aku tadi lupa apa aja. Aku lupa dong. Nah, repro bawah abnormal razor gak bakal fit sama standar. Iya, yang ini tuh gak bakal mungkin sama kayak untuk standarnya ya. Jadi sebisanya saja. Dan tadi apa aja ya? Satu di bawah kan ya? Kayak gini kan ya? Oke. Bisa lah ya. Bisa nggak? Bisa lah. Masa enggak? Susunan bawah, iya. Susunan bawahnya yang beda itu FN-FN kayak gininya, razor beda. BTW, mohon maaf ya, tadi kan mau dibersihin dulu. Kok aing teh lupa bersihin dulu. Langsung ganti keyboard Logitech kalau gak cocok roh bawahnya. At Logitech, tolong. Inai butuh Logitech, guys. Inai butuh Logitech juga. Ayo Logitech Indonesia, kontak aku. Aku pernah jadi BA kamu pas kamu awal-awal 2016. Tapi karena aku ke Australia, jadi tidak lagi. Tapi aku udah gak punya kontaknya lagi. Ini sumpah ini slimy-slimy gitu, bentar ya. Ini jelly-jelly slime gitu, adem banget sumpah. Hii. Jadi main slime. Cek. Ih, jijik banget, tapi sumpah guys, ini jijik banget demi apapun. Aku jijik sama mas. Guys, aduh, ini jijik banget, tapi aku pegang slime-nya gimana dong? Custom keyboard saja sudah. Guys, ini jijik banget demi apapun, gimana dong? Sumpah guys, kok aku... Aku jijik megang slime. Tarik kau semua dosanya. Sumpah kalian kalau dengerin ini aneh banget. Dipijet-pijet, udah bersih lah ya. Satu section dong. Sumpah rada-rada gitu deh. Nah, sudah selesai. Langsung aja kita pasang ya. Kalau bersihin keyboard pakai kuas. Kuas bersih nggak? Bersih, cuman itu kan untuk daily-nya kan. Aku lebih prefer nggak ada, ini cuma itu kan ini nggak ada deh guys, lemper gitu guys. Kalau bersihin pakai kuas tuh kayak tiap harinya aja, misalnya kamu nggak sengaja numpahin makanan gitu, nah pakai kuas keyboard tuh. Tapi aku lebih suka prefer slime gini. Yuk, mari kita pasang. Nah, kita pasang satu-satu.
Jadi guys, awalnya aku pengen beli PBT yang Razer, cuman kalau Razer tuh belinya warnanya cuma warna pink, ada putih sama hitam lagi sih. Putih, hijau, pink. Tapi kayak ya untung ada versi yang keycaps-nya press play ini ya, karena bener-bener beda gitu loh sama keycaps yang defaultnya Razer ya. Dan bahannya pun beda. Yang penting kamu tetap yang paling manis. Ah, bisa aja Aldi Agung ya. Lagi pasang keyboard gini ya. Bikin aku salfok dong. Nah, sudah jadi satu bagian. Habis itu aku langsung mau pindah yang ke bagian tengah. Sebenarnya kalau tengah juga cabutnya gini juga gak apa-apa sih. Biar cepet juga. Kalau yang tengah-tengah tuh yang susah tuh biasanya ini. Kalau ini lebih gampang, aku pakai tangan daripada pakai wire. Dan ini ya purple switch, jadi masih berisik ya. Sebenarnya pengen banget punya keyboard lagi yang red switch sih, soalnya nggak berisik. Jadi pas live stream tuh nggak keberisikan kayak tak tuk tak tuk tak tuk gitu. Kita bersihin lagi pakai slime. Dengerin deh. Langsung aja kita pasang dulu atas bawah kanan kiri. Ini cepet sih, harusnya kayak gini doang guys. Lumayan malming sekalian benerin apa, bersihin keyboard ya. Kalian jangan lupa bersihin keyboard, bersihin meja meja gaming. Nih aku juga tadi habis bersihin meja gaming karena mousepadnya ganti ya, biar senada. Dan ini lucu banget gara-gara senada juga sama headphone aku. Headphone aku warna pink. Okay, guys. Gak di-mix aja warnanya. Ntar aku coba ya, enakan WASD-nya gimana ya. Tapi soalnya ini PBT lebih tebel juga kan daripada yang itu. Jadi enakan semuanya disamain sih. Kecuali kalian punya versi ini, tapi warna lain. Begitu. Halo, halo, top top. Mari kita pasang lagi ya. Kalian yang mau ibadah silakan beribadah dulu. Tactile dong. Aku, kalau kamu gimana, Gian? Kamu sukanya apa? Aku paling ini aku dapetnya clicky lagi waktu itu. Soalnya abis deh, tapi aku mau banget gitu. Ngerti gak sih? Keracuni tetap, karena ini tuh dulu paling baru, baru keluar Razer Huntsman Elite-nya. Terus gak mau dong kehabisan. Jadi ya udah, padahal udah kehabisan yang ratnya ya. Ya udah, mau gak mau tersisa apa aku beli aja deh. Cuma sisa ini. Ya udah gitu. Dan ini belinya pas banget ulang tahun aku 2 tahun lalu. Gak tahu sih, tergantung kalian. Kalau kalian suka clicky ya gak masalah gitu. Cuman personally aku gak suka gara-gara gimana ya, kan aku stream ya, ntar taktuk-taktuk mulu gimana. Ya kalian kalau gak apa-apa ya 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 udah gitu. BTW ini lucu banget karena di atas ini bisa di custom ya. Dan yang paling aku gak pernah make itu, siapa yang pernah make pause sama scroll lock? Aku gak ngerti. Aku nggak ngerti deh.
siapa yang pakai pause sama scroll lock? Coba boleh sekalian di sharing dong itu. Ini pause yang paling aku pernah. Scroll lock sama pause itu gunanya apa sih? Aduh, switch biru iya sih. Ya masih lah, ungu merah biru masih kategori. Biru masih oke lah. Aduh, biru tak. Kayak meme tek gitu. Wah, biru sih gila. Bakal build custom keyboard gak? Mahal guys. Belum kali ya. Ada Dera, halo Der, halo. Sukanya yang silent-silent, iya kan kayak ngeganggu aja gitu, apalagi malam-malam. Jujur, aku bingung. Guys, kalian kalau tahu, misalnya scroll lock sama pause ini gunanya apa sih? Karena aku jujur nggak pernah pakai dua ini doang sih seumur hidupku, kayak pause untuk, tapi ini kepake mulu. Kecuali insert. Red terbaik dong, red. Ini nggak bisa ya dipakainya di sini ya? Tunggu aku lihat dulu. Nggak bisa guys, ini harusnya makanya di sini. Nggak bisa di sini. Kena mendelupnya beda. Yang ini beda mendelupnya sama yang ini. Modal 1 sampai 1,5 juta udah dapet yang enak. Oh iya, masa? Kemarin setahu gua bukannya Kevin mahal juga tuh customnya. Kevin Anggara. Kevin Cok. Nah. Nggak coba loop switch biar suaranya makin enak. Ya, gimana ya? Modalnya sih, guys. Sama mungkin kalian kalau ada IG-nya mau custom di mana atau gimana, boleh share aja langsung di komennya. Jadi orang-orang juga tahu misalnya beli-beli keyboard custom tuh di mana gitu. Mayan guys, informasi baru, aku juga jadi informasi baru gitu. Nah, kalau yang ini yang di kiri, ini tuh aku harus pakai yang wire nih. Gak bisa enggak nih. Ada Mas Akbar. Ada Mas Akbar, halo. Adera itu di Twitch. Kayaknya pilih YouTube atau Twitch kalau berdasarkan community. Community lebih ke Twitch sih. Soalnya di Twitch itu mereka jadi kayak saling kenal gitu. Ah, Mas Akbar mah. Yang atas dulu kali ya. Yang paling gampang yang paling atas dulu ya guys, karena ingatannya ntar lupa lagi yang mana aja. Bentar, perasaan dulu bilang TKL the best, kok jadi full ya kak? Oh, TKL yang ini, maksudnya TKL, TKL-nya tergantung TKL brand apa. Aku kalau TKL-nya aku pakai Akko. Kalau full sukanya Razer kayak gini udah pas sih. Logitech juga boleh. Kalau ada endorsement masuk juga boleh. Logitech, Razer, Contact Inai, Corsair juga tuh aku nyoba enak fullnya. Tapi kalau TKL mungkin aku, karena aku tuh lucu kali ya. Terus enak juga gitu PW mainnya. Coba 40%. Waduh, 40% lagi dia minta. Aku nggak ngerti deh. Aku nggak bisa enjoy aja gitu kalau misalnya pakai kecil-kecil. Nggak tahu ya, walaupun main game pakai ini doang, cuman aku tuh sering make ini juga. Suka. Oh, ini 60 tuh atas bawah penting nih. Nge-scroll males pakai mouse. Kadang ini apa ya? Biasa aku tuh, oh, ini untuk streaming, kayak Stream Deck untuk streamer, untuk apa. Jadi kalau kalian streamer udah pakai full, nggak mungkin nggak. So, kecuali kalian punya Stream Deck ya. Ya modal kalian lebih aja berarti. Begitu. Aku pengen nanya kalian sendiri, tolong dong, aku kepo nih kalian di rumah pakainya apa? Keyboardnya. Mari kita bersihkan sambil kalian ngobrol dulu dong. Aku pengen tahu kalian pakai keyboard apa dan berapa persen.
jangan tipenya doang ya, jadi 60% kah? 40% kah? 80%? Kebetulan aja belum punya ya. Ini Razer Elite Huntsman. Ini gel. Ya, ketutup. Namanya Color Coral. Slime gitulah, slime. Tara. Slime gitu. Pakai Keypress Pay Voyager. Ih, boleh tuh. Ini emang netizen terbaik ya. Nah, aku foto dulu ah. Banyak yang pakai Voyager ya. Kalian tuh udah pernah coba ya? Reviewnya juga bagus aku lihat-lihat. Untuk make yang press play punya Voyager 68. Banyak review. Tadi kalian juga banyak yang bilang bagus banget ya. Padahal Indo punya gitu loh. Kalau ini kan ya brand-brand Nino lah. Kalau brand-brand Indo juga kalian harus coba gitu. Ini kayak capsnya aku masih kayak oh my god so cute. Oh iya, itu bukan dari mereka, tapi mereka bisa meluar press play itu bisa kayak jasanya lah ya, yang bagus-bagus dari luar tuh datengin ke Indo gitu kan. Tapi dukung usaha lokal aja maksud aku. Begitu guys. Inai koreksi, inai koreksi. Terima kasih Syahid. BTW ini tuh keycaps. Sebentar. Cuy, sumpah ini licin juga ya harus pakai. Nah. Oke. Yang beneran alfabet ini jauh lebih tipis. Tadi aku ngerasa aja gitu kayak kok beda gitu ya. Nah, Rexus Fontech Bardi Press Play DLL ya, dukung yang lokal-lokal guys. Mereka udah mau majuin industri untuk teknologi Indonesia, jadi didukung. Nih, beda ya tebel tipisnya. Ini untuk alfabet, ini yang di luar alfabet. Bukan Razer Apps. Ini Razer Elite Huntsman. Iya dong, dukung developer game Indonesia juga. Ngemeng-ngemeng kemarin aku lihat juga di newsnya. Di apa namanya Indonesian Games Portal itu Gamer Life. Jadi game Indonesia udah ada yang masuk ke platform PS gitu, Switch, Nintendo, PS4, PS5. Aku lupa game apa namanya, tapi ada di newsnya di Gamer Life ID kok. Thank you.
aku bingung gitu, kok beda? Aku kira salah. Bentar ya guys, ini jadi tadi kenapa yang Razer beda, yang Razer ini emang lebih short, lebih pendek daripada yang lain, karena ini 30% lebih pendek gitu. Hampir aja ketukar. Buka deh yang ini. Oh, maksudnya oh tadi nanyanya tipenya tipe oh keycaps-nya octa-core. Ini lagi error. Razer tuh seingat aku yang ini tuh. Nih. Nih, mana sih? Pas kalau misalnya ada lampu nyala, oh iya ini ntar kita tes ya lampu nyala gimana. Nah, halo Syahid, halo Epsongili, buset Korea kah? 2 juta bisa build keyboard satu lagi gua, makanya ragu mau ambil GMM. Semua tergantung budget kalian kalau mau keyboard ini. Cuman gimana ya, satu kalian punya keyboardnya tuh pasti pengen
yang 60% ya, sama satu lagi yang full. Itu aja sih yang aku bisa saranin. Tapi personally suka pasti itu untuk yang custom sih, karena lebih personalize saja. Apalagi keycapsnya bisa diganti-ganti juga kan, ada yang versi misalnya Jepang-Jepang gitu, ada versi yang ada gambar wavy-wavy gitu. Aku suka banget. Kayaknya pressplate itu baru ada deh, apa sih keycapsnya, keycaps baru deh kayaknya, aku tadi lihat tokonya. Kalian boleh deh share toko-toko yang jual keyboard custom dong. Purple. Bawahnya jangan cuy, lupa. Beda, jadi aku nggak mau ganti dulu ya. Dindo banyak naik tapi nggak di Tokped jualnya. Iya, kemarin tuh aku ngeliatin juga sih ada websitenya, kemarin sempet beli sebenarnya, cuman harus bayar pakai USD ya ternyata. Gantinya yang samping dulu kali ya. Aku gantinya samping dulu deh guys. Oh, kemarin tuh pakainya gateran kok, gateran. Kemarin apa ya website-nya, aku baru daftar. Website Indo jual keyboard custom. Aku ngelihat kayak gini gara-gara ngelihat kontennya si Kevin sih. Kevin Cox, kamu racun. KBD Defense. Iya. KBD Defense. Oke, itu deh bener. Discord banyak tapi ya sabar aja, belinya nyampe ya berbulan. Iya kok, aku juga tahu si Kevin dia 3 bulan deh. Dia keyboard custom Jepang. Dia ya sumpah KB Defense deh. Nah, sekarang udah kelihatan bedanya ya. Nih. Juga lebih tebel ya. Tapi warnanya jadi lebih bagus gitu loh, lebih kelihatan juga daripada basic. Ya enggak sih? Satu-satu bukanya.
kalian deh beli itu apa sih namanya yang kotak kotak isinya switch, untuk switch nyoba-nyoba semua gitu. Kayak ada kotaknya untuk bedain switch suara switch biru, switch ini. Kotaknya itu apa ya namanya? Jadi pengen beli deh ditaruh di sini. Kayak enak aja megangnya. Tapi apa namanya ya? Ya switch tester. Ah, tuh. 1 juta ya harganya ya? Apa 1,5 juta sih tuh switch tester? Maksudnya biar bisa nyoba bandingin-bandingin juga, tapi sekalian kayak enak enggak sih? Sekalian kalau misalnya lagi mainin, ah sebel, tapi kayak nggak mau mencet yang ini aneh-aneh, kayak yeah. Oh kalau mau DIY sendiri lebih murah. Oh tapi beli satu-satu dong jatuhnya. Iya yang 72 ya, kan ada switch tester yang kotaknya segini, ada yang gede nih. Aku kayaknya yang gede deh. Guys, row atas. Mari kita bersihkan lagi. Lemper. Jadi, oh my god, aku pengen banget akrilik yang itu, yang akrilik. Aku pengen banget keyboard akrilik. Iya ya, ntar abis ini kita pas streaming game abis makan malam, kita nge-stocking KBDC. Bikin videonya sound test ya emang. Oh dia pernah ya pernah. Cuman kalau aku lebih tepatnya lebih pengen kayak, tau gak sih kalau orang pakainya fidget spinner, aku pakainya gitu jadi kayak enak aja gitu. Indo ada streamer keyboard di Twitch udah lumayan. Oh, aku tahu yang KB Defense punya itu harusnya kemarin kayaknya dia sempet yang collab sama Kevin kan untuk tentang ngomongin tentang custom keyboard. Seingatku ya. Walaupun aku gak ngerti, tapi kalau kakak ini selalu aku komen keren. Ah, makasih Mulkot Gaming. Kok sama Anai warna sama keyboardku? Tuh kan? Serius, kamu belinya di sini juga? Press play. Halo Abang Dava, gak apa-apa baru datang. Welcome, welcome. Nah, kita langsung aja custom ambil yang kiri ya. SD-nya sama ini deh. Love ice cream. Jadi WASD-nya beda sendiri. Lucu tuh. Iya enggak sih? Lucu enggak sih?
baru pakai Logitech, enak juga kok. Nih aku bersihin keyboard sama semuanya langsung, itu udah hampir 1 jam ya guys. Gak tahu sih kalau misalnya kalian berapa lama. Tapi ini bersihin juga ya. Belum termasuk tadi aku setup keyboard aku sama mouse-nya, apa, sama setup biar kayak clean kayak gini tadi, rapihin bentar. Belum termasuk ya waktunya. Buka semuanya langsung ya. Temanya Blackpink nih, ya dong. Kalau Razer tuh kan aneh bawahnya doang ya. Ntar aku coba deh dari Space. Kalau ininya tuh beda, jadi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa kan, temanya Blackpink. Jadi ya beda tipis lah ya. Pergi kamu yang tidak custom, pergi jauh-jauh. Wih, ada langsung press play-nya guys. Oh tuh katanya untuk ya ada label design by press play, itu 100% design by team design press play-nya begitu. Salfok sama yang nyebut keycapsnya juga gemes pak kucingnya, iya kan? BTW ini kan Razer lucu banget nih, lucu banget keycapsnya. Love temanya Blackpink gitu ya. Nih sama ice cream. Nah tadi kan mau bersihin itu kan keycap kayak gini kan, cuman Inai mengalami accident bodoh ya guys. Jadi tadi kena tisu belakangnya, lengket sama slime-nya. Ya gimana dong ya, yaudahlah ya. Nah, cuman bisa kepake ininya doang, atas bawahnya doang. Gak bisa kepake.
sumpah tadi ngakak banget sih. Tadi accident di sini kena tisu. Sumpah, ini aneh. Mari kita pasang. Nah nih, Q-nya mana? Aku kehilangan Q. Oh no. Oh ini dia, langsung ketemu. Q-nya kecampur. Ini Q-nya tadi. Untung gak hilang. Tadi kecampur sama yang satu lagi. Aduh, mana ya? Gak pake facecam, kan handcam. Oh iya, tadi W-nya tuh diganti. Ini atau ini ya? Jangan deh. Aku tahu love-nya yang mana. Love-nya yang ini aja deh. S-nya es krim ya, es. Nah. Receh, biasa receh. WAS. Gini-gini lebih sederet. Kicapsnya ini yang tukangnya ada yang di samping. Sampai jam berapa kainnya ini sampai selesai? Aku juga secepatnya mencoba ya guys. Sejujurnya aku juga mencoba secepat mungkin. Maksain be like ya nggak bisa ya. Emang ya razor bawahnya rada-rada.
Barangkali guys bisa, aku masih mencoba. Oh, space barnya harus yang 6. Oh, 6U, I see. Tapi pengennya temanya kayak gini. Ntar abis ini kita kalau udah selesai nggak sabar cepet-cepet nyalain RGB-nya cuy. Bagus, keycaps-nya ada warna lain nggak? Di press play, cari aja di Tokopedia, ada banyak. Mereka juga ada ngeluarin paling baru tuh yang kayak Jepang, bukan sih, warna biru pokoknya aku lihat tuh. Yang kayak Jepang gitu, guys. Yuk, bisa yuk, dikit lagi. Kita jatuhkan aja lah ya. Cari lagi dong, putar balik. WASD. Supaya ini kayak Lego, guys. Nyari, udah nyari. Wait, WASD F. Kue. Yuk, mari kita ingat-ingat. QWERTY. Oke. F G W UP. JKL. Ui, po, ui kebalik ya? Ui. Tunggu. Ui OP.
Lagunya apa sih emang? Gak enak lagunya guys. Gak tau aku dari Epidemic. Guys, aku pengen nanya deh, kok kayaknya mendelep ya? Kayaknya mendelep guys, kok kayaknya mendelep ya? Kayaknya ngapa ya ini? Kayaknya Pepe Love. Pepe Love, oh my god. Jadi, kayaknya mendelep, kenapa ya? Makasih ya guys udah nemenin malming aku. BTW aku pengen terima kasih ke kalian dulu. Astaga. Mendelep. Pe-nya ngecit. Tahu nih, Pe. Kayak kamu aja di pe-pein tapi tetap aja sosok enggak ngeliat chat aku. Delep, Cok. Oh, loh, balik lagi. Tuh ya, kalau aku pakai yang enggak kok aman kok. Enggak kok, Fer. Enggak lepas. Aman kok. Coba ya. I know Pepe lah. Kok tapi enggak ada di TV-nya sih? Enggak ada gambarnya. Nih coba ya, kita for respect di sini nih. Tuh bisa. Kok P-nya enggak bisa ya? F for respect. Guys, ini doang yang tadi mendelep. Bisa kok. Apa ya? Tadi logo press play-nya ini dia itu tipenya panjang. Nih. Ini tuh beda panjang sama ini. Tuh. Aku juga jadi tadi bingung. Ini untuk di sini deh. Bentar ya, ini coba aku. Kalian ada yang enggak bisa. Cuman kan harus di pijat ya, dipijat dulu, bentar, dipijat dulu. Oh, bisa. Mendelup tuh. Nah, nih, P-nya kenapa? Ya, P-nya dalam lagi mendelup. Harus pakai loop kah? Tapi tadi nggak masalah kalau pakai yang lain. Nih. Cuman dua keycap sih, sama P. Kita pijet-pijet dulu. Kremes, enak. Space bar-nya ini.
yang bener gini atau gini ya? Yang bener atas atau bawah sih? Mari kita coba. Kok bisa mendelep ya? Apa kok? Guys, website-nya apa yang untuk ngetik cepet? Nama website-nya? Yang bawa miring bawah ke naik. Banget. Sebenarnya lucu banget, cuman sayang aja bawahnya. Bisa enggak ya bawahnya? Mari kita usahakan. Tapi harusnya enggak bisa sih. Type racer ya. Site-nya dulu, soalnya ini kayaknya mendelep deh, kayaknya mendelep. Sama P. Tapi yang lain nggak apa-apa. Asli nggak masalah. Aku ke unplugnya tuh kamera deh, ke komputer. Sebentar. Aku plug unplugnya malah kamera dong guys, untuk keyboard. Sebentar ya. Nah. Malah tak keluar.
kamu. Jadi harus di oven, ini hilang coy. Tapi so far udah oke lah ya. Harus di ini dulu soalnya kak, tadi kan kamera ya yang ke unplug ya guys. Jadi harus aku plug unplug dulu nih. Sepertinya diriku nggak bisa guys. Yaudah guys, makasih ya sudah menemani Inai di sini. Gelap gelap guys, gelap guys. Nah apa nih satu lagi masalah. Hai. Bisa cuy. What? Nani tadi nggak bisa. Oke, welcome back. Nah, welcome back guys. Tadi nggak bisa, sekarang sudah bisa. Oke, okay. Welcome back kembali. Kembali kasih. Tapi pack-nya masih menelup. Ih gila, keren abis. Ditambahin sama bawahnya ya. Oke, Google, turn off the light. Oke, Google, turn off LED light. Got it. Turning LED off. Tembus ya lampunya. Mohon maaf sama gompelan razornya. Karena makainya di sini mulu kan. Gini. Jadi di sini Pak panas. Kita lihat ya seberapa tembusnya. Senembusnya ya kayak gini. Kayaknya aku salah masukin keyboard light-nya deh. Bentar. Oke, Google, turn on the light. Ketuker deh. Bentar. Oke, Google, turn off the light. Nah. Nembus ya. Nah, bener-bener tadi. Tadi harusnya reaktif kayak gini, guys. Cuman reaktifnya juga sama ini harusnya sih. Nih kalau main game malam-malam kayak gini kelihatannya ya. Gitu anak-anak. Oh lampu kamu ikutan mati. Yaudah kalau gitu. Oke, Google, turn on the light. Oke, Google, change light to pink. Oke, Google,
Gugret kan jadinya. Turn on LED light. Got it. Turning on LED. Nah, aku pengen jadiin warna pink. Ada yang mau aku siriin ngomong? Ntar HP ku juga kena soalnya. Kita ganti kalau misalnya warna pink ya, bagus gak ya? Nah, gendang guys. So far ada yang mau dikasih tahu gak? Karena kita mau test writing, cuman masih nembus ya. So far kelihatannya kayak nembus gitu. Tapi ya bagusnya tuh pas mati lampunya itu sih nyala, jadi kayak kelihatan Blackpink-nya. Tapi aku nggak ngerti, ini P-nya masih sama E dari tadi, masih mendelep tuh. P sama E-nya nih, P sama E masih mendelep tuh. Ntar aku mau tanya ke Presby-nya dulu. Tapi kalian kalau misalnya ada yang tahu kenapa, tolong ya kasih tahu kenapa. Thank you guys. Tolong komen ya kenapa. Tapi ini bagus banget sih, jujur bagus banget, keren. Coba cabut terus lihat bagian belakangnya. Buset, hacep banget laptop punya dia. Ini padahal pepet-pepet. Reaktif. Duh, udah susah ya. Aduh. Aku baru ingat ini stream ya. Sama PPP-nya. PP. Gak kenapa-napa sih? Ini nggak kenapa-napa sih guys. Ini masalahnya tuh belakangnya nggak kenapa-napa deh ini. Tuh, ini aman-aman aja. Kayaknya lubang kicapnya seret. Stemnya terlalu tight biasanya. Masalahnya aku pengen nulis biasa itu jadi nggak bisa. Aku tulis di komen PPPP ya, nih. Tuh. Aman, sejahtera. Kalian lihat tuh di stream aku tulis PPPPP. Tapi kalau aku kasih ini. Doang guys yang bisa pasangnya agak miring kali. Oh masa sih, doang guys pencet mendelep. Ada yang tahu boleh mungkin. Bukan, ini bukan bawaan Razer, cuman aku pengen tahu aja kenapa ini semua bisa kecuali P sama I. Hehe, begitu. Nah, sekarang P-ku mana ya tadi? Lah, P-nya hilang. Lah, P-nya mana ya? Tadi kayaknya aku copot deh.
kah? Oh, ini P-nya. Haha. Coba rada digeprek nih, coba kurang makan. Oke, ya, aku coba ya dari sini ya. Ini bener-bener deh. Ini pelan-pelan banget loh. Mendelap. Mendelap dia, aku udah pelan banget padahal. Kenapa ya? Air mana ya sama aku? Nih. Coba pakainya kebalik, oke. Coba ya. Coba pakainya kebalik. Ngakak sih. Nggak mungkin tapi kebalik. Loh. Kok bisa? Bisa loh. What? Tapi kalau kebalik ini ya bisa. Kenapa Aditya? Tadi pas pek kayak gini bisa, pas pek kayak gini. Tapi pas kayak gini nggak bisa. Coba ya kita pakai E ya. E sama P kebalik. Tadi PP. Ini kebalik ya. Coba ya. PP. Bisa. Longgar. Ah. P sama E ya. Ntar aku tanya deh. Ntar. Iya nih, mungkin tebelnya kali ya. Tapi yang lain soalnya nggak ada masalah nih. F-F lagi, kampret. F-F. Ini P sama E-nya masih bawaan Razer, belum setelan keycaps. Ya mungkin bisa begitu kali ya. Bener. Bisa begitu. Aku mau ganti lope, gak bisa juga ya. Gak bisa. Ini di mana ya? Coba kali ya, pakai keyboard satu lagi, aku coba. Nih. Pakai keyboard aku yang Ako. Nih, keyboard aku yang Ako. P sama E doang kan? P sama E. Tadi mana? P sama E. Bisa. Kayaknya iya, bukan setelannya sih guys. Gitu, kayaknya ini bukan setelan PE-nya Razer aja sih. Ini aman soalnya. Emang huruf keramat ya, F-F ya. Guys, kalian harus dengerin sih beda yang ini Ako sama yang nih ya. Ya kan? Sama yang ini.
suka setelannya, tapi kenapa yang lain bisa? Mungkin only God knows ya. Kenapa? Tapi so far app-app yang ini bisa, app-app yang itu gak bisa. Ya, thank you guys. Aku bakal tanya press play-nya. Mungkin juga yang tadi dibilang sama Fis ya. Kalau app-app yang ini emang belum di custom ke Razer, guys. App-app dasar app-app. Terbang ski dari langit ya, guys. Tapi thank you so much yang udah nemenin streaming aku dan udah bantuin aku. Tapi kalau misalnya kalian ada informasi lebih, mungkin kalian bisa langsung aja DM Ina ya biar bantuin. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you guys. Jangan lupa follow Instagram aku @inaima, YouTube aku Inaima juga, Twitch aku Inaima. Ya, bocil kematian baru kamu telat. Ya udah, aku mau nanyain dulu. Dan thank you semua yang udah nonton. See you next stream. Bye. Hey guys. Thank you udah bantuin semuanya. Thank you so much.